sedapnya hirup udara selepas 2 minggu tak bersama. Ya, yeah, lain tau udara dekat dalam studio ni. Ya, yeah, kan? Lepas kita tak ada dekat sini 2 minggu, bau busuk kita hilang. Assalamualaikum semua. Macam biasa hari Isnin yang 11 semalam kita ada apa? Music 34. Yeay. Alright, kan bila kita dah lama tinggalkan anda semua ni, rasa macam rindu kan. Bila dah rindu ni, tiba-tiba rasa macam nak tengoklah Sherry punya telefon. Tapi kita nak tanyalah, telefon awak ada berapa kamera? Belagak. Kita satu je kamera. Satu je. Jahat je gelap. Sekarang ni kita dah ada 6 kamera tau. Dengan Vivo V17 Pro ni kita ada 6 kamera. Hello. Kamera belakang ada 4 dengan sensor utama 48 megapiksel. Lepas tu kalau kita selfie, kejap lagi saya tunjuklah kan. Saya nak surprise kat korang. Bila pop up aja selfie tu, ada 2 kamera dengan 32 megapiksel dengan kamera super wide angle. Hashtag luaskan pandangan. Wow. 6 kamera. Iya. Ini yang pertama di dunia tau. Bukan dekat Malaysia. Di dunia. Wow. Dan kalau korang nak tahu, korang boleh search online Vivo V70 Pro. Yeah. Wow, yang satu kamera ni dah tak guna lagi dahnya. Nak tukar yang 6 teruslah. Apa dia? Dah tak boleh guna lah yang satu kamera ni. Tak buat malu je lah. 6 bro, 6. Belaga. Okey, tak apa, tak apa. Yang ini 6. Ini 20. 20? Ya, yeah, carta 20 hingga 11. Dua puluh, air mata Kai Bahar, ciptaan sepenuhnya Kai Bahar, turun 7 anak tangga. 19, Sumpah Naim Daniel, ciptaan Daniel Omakin, lirik daripada Naim Daniel. Ini daripada carta preview lah. 18, Kisah Cinta Kita, nyanyian Hafiz Sungaib, ciptaan Ikwan Fatana dan Eden Ali, lirik oleh Datuk E. Aida, turun 13 anak tangga. 18, Kisah Cinta Kita, Hafiz Syuib. Cipta Ikhwan Fatana dan Aiden Ali, lirik Datuk Aida. 16, Pesanan Ayahanda, Sisi Iman. Ciptaan Sisi Iman, Faizal Tahir, Izrakul, Romeo dan juga Mike Chan. Brum-brum, Nabila Razali, ciptaan sebenarnya Hil Husaini dan juga Izrakul. 14, Teguh Setia, nyanyian Munah Syahira, ciptaan sepenuhnya Ibnu Gufran, naik 2 anak tangga. 13, Bila Entah, daripada Aisyah Aziz, ciptaan sebenarnya Hil Husaini dan juga Ezra Kong. 12, Insomniacs dengan lagunya Pulang, ciptaan sepenuhnya Iki Iskandar, Daniel dan juga Gavin. Ni Rhapsody Jalanan, Pasha, ciptaan daripada Ibnu Fred. Ini daripada carta preview. Ini semua anda punya kerja lah. Kena undi lagu-lagu ni di www.extra.com.my/musicmusic. Yeah, bersama kita dalam studio ni ada duo power. Yes, dia kira macam sama level dengan Aziz dan Sherry. Tak lain. Alright, kita bersama dengan duo power, Ernie Zakri dan juga Syamil. Leraikan korang ni? Dia macam sinonim dengan lagu kita orang tu. Sebab korang kan takkan terlerai, tapi kita macam leraikan ni okey ke? Boleh. Apa salah? Okay. Tak rasa rindu ke jauh jap? Mana ada. Tak ada Alright. Kalau macam tu, kita nak tanyalah takkan terlerai ni hari ni. Pencalonan baru ni. Betul. Kan? Rasa macam adakah ini akan mengulangi pencapaian lagu Aku Cinta Dulu? Uish, itu siapa yang tak nak macam tu, mestilah kita nak sangat-sangat. Tapi itu semua bergantung pada mereka di luar sana jugalah yang menyapot lagu Takkan Terlerai. Okey, daripada tajuk ni sendiri Takkan Terlerai, adakah hubungan nyanyian korang berdua ini memang takkan terlerai sampai bila-bila ke? Takkan dengan orang lain. Kalau Syamil je mesti kena ada dengan Ernie. Kalau Ernie mesti dengan Syamil, tak boleh pergi dengan orang lain nak nyanyi. Macam mana tu Ernie? Kita dah banyak jawab pasal ni, tapi kita berdua very open tu kerjasama dengan yang tapi lain. Tapi kenapa tak ada? Syamil tak benarkan. Syamil tak benarkan. Tak ada lah, ada je. Syamil kongkong. Sabar. Okey, tak boleh kalau Syamil buat macam tu. Tak boleh kalau Syamil yang buat. Bagus. Kongkong lagi. Tak adalah dia. Kami berdua sangat open dengan kerjasama dengan artis-artis lain. Cuma alhamdulillah rezeki tu banyak menyebelahi Ernie dan Syamil. So kami teruskan apa saja permintaan daripada peminat, masih lagi positif untuk kami. So inilah dia Takkan Terlerai. So kiranya Ernie nyanyi ni melayankan Syamil ke? Tidak.
Jangan gaduh. Apa ni? Okey, sabar. Kita takkan terlerai. Okey, tapi macam music video lagu ni. Music video takkan terlerai ni kalau baca komen. Rata-rata kata macam, korang boleh buat better music video lagi. Maksudnya kenapa? Macam kat bajet ke? Diorang kata. Apa cinta? Diorang lah cakap. Kita orang. Eh, Ernie tunjuk kat Syamil. Jawab. Dia macam mana nak cakap? Benda ni sebab kita orang buat apa yang disuruh. So ini plan daripada kita orang punya pihak atasan. Cakapnya sebab lagu ni mungkin kemungkinan sebab orang tak nak clash dengan kita orang punya lirik video. Yang mana lagu ni adalah seiring dengan nanti keluarnya cerita filem Jebat. Soundtrack. So kalau kita orang buat very macam very nice music video ke apa, nanti takut macam pecah-pecah pula dia punya dia punya tujuan untuk orang keluarkan lagu ini iaitu untuk cerita Jebat. Tujuannya mereka bersama dengan kita hari ini adalah untuk mempersembahkan lagu Takkan Terlerai Kejap lagi untuk pencalonan baru. Okey, sekarang ni kita ada apa cerita bersama dengan Kakak Azra? Diamond katanya. Ya, ada anak baru, Diamond. Single kita cerita dulu preparation you as a mom to be. Kakak rasa mental, fizikal, kakak dah bersedia? Boleh dikatakan 90% kakak dah bersedia lah. Anytime soon sebenarnya kan you soon. Akan anytime soon. Kenapa you nak juga launch single ni? Kakak nak juga sebab kakak nak framekan moment ni sebab kakak tak tahu kakak akan alami tak lagi moment ni. Jadi kakak rasa inilah saat yang terbaik untuk kakak jadikan ia sebagai kenangan. Dan lagu ni kakak harap dia akan jadikan, bila every time kakak dengar, kakak akan ingat moment ni. Title untuk lagu ni adalah Diamond. So maybe kakak boleh ceritakan sikit mengenai lagu ni. Okay, Diamonds untuk kakak is just a metaphor. Tapi Diamond untuk kakak adalah kehidupan kakak sekarang. Inilah Diamonds yang kakak carry dalam perut kakak sekarang ni. Benda yang paling berharga tak dapat dinilai dengan wang ringgit. You tak perlu orang kaya, you tak perlu duit. You perlukan orang yang hati dia tu macam diamond. Apa plan you? Adakah selepas you berehat lama ni, you akan ada single baru lagi ke selepas ni? Atau macam you lebih more dekat anak rumah tangga? Itulah sebenarnya kan, dia dilema bila orang tanya pasal macam mana awak akan fokus ke anak. Memang kalau ikutkan kita nak fokus ke anak. Tapi career tu dah jadi macam first baby kakak juga daripada awal kakak dalam industri muzik ni. Jadi kakak takkan tinggalkan career kakak. Dia tetap menjadi keutamaan kakak sama tapi anak kakak tu keutamaan dia lain dalam kehidupan kakak. Ini kerjaya kakak. Jadi kakak akan tetap menyanyi aktif. Ada plan untuk single baru, insya-Allah dengan album juga. Selalu bertata di dalam jiwa ku sayang. Merentas detik waktu, senyummu mewarna dunia. Ingin ku senantiasa bersama-sama ku sayang. And I know without you I can easily surrender. Don't ever you go, would you love me forever? Segalanya, give me your hand. Oh.
true. I can easily surrender. Don't ever choose cold your love. Time we had over two special colors, the white and black, and equipped with the dual front camera and also evaluating camera. The back camera, the 48 megapixels, four cameras. All the functions and the experience, the V17 Pro is really very good for the young groups who like taking photos, playing game, entertainment, watch videos. We hope that V17 Pro can help you capture every nice moment in your life. Selama ni saya memang dengan Vivo, saya tak pernah frust dengan dia punya hasil gambar selfie. Kita ada 32 megapixel dan juga kita ada super wide angle. So saya tak payah nak risaulah nak selfie dekat tempat yang sempit. So saya boleh gunakan mode ni untuk ambil gambar dengan ramai orang. Timer sangat superb. Sangat-sangat super. Kebiasaan saya memang behind the scene, dekat backstage. Saya memang selalu suka ambil gambar, tempat pun gelap. So dalam kereta pun saya suka ambil gambar kerana nak pergi function ke, dalam kereta kan gelap. So saya dah try dah semua, memang puas hati. Dan saya rasa anda semua kena dapatkan Vivo V17 Pro ni. Gila. Dahlah Haziq, Sherry tahulah ni semua kepuraanmu kan? Apa pula? Awak memang selalu bertata cinta di hati saya. Alah, itu lirik lagu, tajuk lagu Luqman Faiz. Memanglah dia ada kat sini kan? Eh, adalah. Oh, siap batuk. Janganlah tunjuk sangat. Jangan tunjuk sangat. Okey. Macam mana nyanyi tadi? Okey. Kalau nyanyi kurang sikit. Kita macam boleh nyanyi tapi strain sikit. Dengan cerita Luqman Faiz, MC hari ni. MC hari ni sebab ada exam. Okey, patah. Dekat uni tapi saya bagi MC sebab tak rapat nak ni, tak boleh pergi. Muzik-muzik 34 lagi penting. Alhamdulillah. Alamak. Ya satu nanti kena bantai ni, balik kena bantai. Lecturer dia dengar habis ni. Okey, Luqman. Okey, Luqman. Kalau kita tengoklah kan, Luqman sebelum ni berhenti belajar. Lepas tu sambung belajar balik. Dengar cerita ni nak berhenti menyanyi pula ni. Eh, mana ada. Saya cuma minta cuti je. Dalam seminggu dua. Seminggu dua nak berhenti menyanyi, kenapa? Bukan nak recover balik kita punya voice sebab sebab kita penyanyi vocal cord ni adalah kita punya aset, tempat kita mencari rezeki. Jadi kalau hilang benda ni, hilanglah rezeki, muncul rezeki gitu. Ya, macam itulah. Jadi kena betulkan baliklah kotak suara dia. Tapi dengar cerita sebenarnya, asyik dengar cerita je kan. Sebenarnya kita tak dengar cerita. Kita Google. Katanya awak ni nak mendapat restu ibu untuk masuk dalam industri ni susah. Macam mana dapat kepercayaan tu? Sebab keluarga saya ni berlatarkan akademik yang kuat. Jadi bila salah seorang nak keluar, nak lari sikit, nak masuk bidang muzik and
kebelakangan sikit akademik tu memang beratlah bagi mak saya. Tapi last-last saya nyatakan saya berniat untuk bantu keluarga juga. Dan niat saya baik tu mak saya lepaskan. Itu dia kan, ibu paling utama. Ibu paling utama. Ibu paling utama. Okey, kejap lagi kita sambung cerita pasal Luqman Faiz dengan lagu Tahta Cinta. Yeah, tapi sekarang ni dengar cerita Datuk Hatam pula ada single baru. Wih, single baru? Ya. Yeah. Apa pula tajuk dia? Ha, jom kita tengok apa tajuk lagu baru Datuk Hatam. Boleh ceritakan sikit tentang lagu 5 Oktober ni. Kenapa tajuk dia 5 Oktober? 5 Oktober adalah hari almarhum dijemput menghadap penciptanya. Lagu ni ditujukan kepada sebuah almarhum, Muhammad Adam bin Muhammad Hakim ataupun Bob Luqman. Dan lagu ni memang kita khususkan untuk almarhum. Dia membesar. Saya tengok dia daripada dia lahir sampai dia pergi. Jadi saya tak nak buat lagu-lagu yang biasa, tak ada mana. Di lagu ni saya rasa sangat sesuatu lah. Kalau orang tengok video dia macam simple, tapi sebenarnya kenapa kita buat kat situ? Kat situlah almost setiap bulan, 2 minggu sekali arwah ni akan pergi renang, situlah tempat dia. Dekat jambatan tu yang sunset tu dia akan menung tengok. Itu tempat dia. Dia ni seorang anak yang baik. Jadi saya, pasal tu saya nak buat lagu ni untuk jadi contoh kepada anak-anak muda di luar sana supaya taat dengan mak bapak. Dia ni sangat taat dengan bapa dia. Dia sanggup tidak ada ke friend ke apa ke untuk dia tolong bapak dia sakit. Tak saya jumpa orang yang berkorban, sacrifice untuk macam gini punya anak muda sekarang saya tengok. Satu kita abadikan lagu ni untuk almarhum. Kenapa kau rasa jujurkan segala kebenaran. Berat hatiku meluahkan, tersudut menunggu kau bertanya. Biarkan waktu menyembuhkan yang pudar kembali bercahaya. Kita jauh terpisah bertaut jua. Usah ada sesiapa mendustakan cinta. Segala rasa tercipta tertutup usia. Yeah.
siapa mendustakan cinta anda teguh. Biar terpisah kau bersama. Daripada Zack Zakuan, ciptaan Hakim Rusli, lirik daripada Hakim Rusli dan Gufran, ini pun 7 anak tangga. 9 bukan cinta, nyanyian Amelia, ciptaan Farouk Roman, lirik Amelia, naik 10 anak tangga. 8 Puda, Indah Ruhaila, ciptaan sepenuhnya daripada Amelia, ini naik 4 anak tangga. Di tangga ke-7, Terlalu Memuja, Wani Hasrita, ciptaan Sharon Paul, lirik Fetri Yahya dan juga Gufran, turun 3 anak tangga. 6 Haziq, tak payah nak mencoba sangatlah. Sufian Suhaimi, ciptaan Sufian Suhaimi dan Zinakal, naik 3 anak tangga. Nak jadi peneman Sherry. Hazamah ada bagi polaran nombor 5 tau. Ciptaan sepenuhnya Tom Spider, naik 3 anak tangga. Kalau berani, kakaklah dengan Mr. Ragaman, Faizal Tahir. Ciptaan daripada Faizal Tahir, Mat Chan Romeo, lirik pada Karin Karan dan Mat Chan. Ha, hari ini it's your lucky day. What? Because I nak selfie guna Vivo V17 Pro ni. Ooh, are you so lucky? Tapi kan, macam gelap kan kat sini kan? Gelap. Jangan risau guys. V70 Pro ni ada night mode. Seriously? Ha. Ni kulit yang gelap boleh terangkan tak? Boleh. Kita boleh. Selfie dulu. Okay, okay. Nampak tak kamera dia keluar? Okay. Ui, keluar. 1, 2, 3. Dah tengah. Ha, tengok. Ui. Terang kan? Saya handsome. Ha, mari kita tunjuk zoom sikit. Beza dengan depan. Ha, lawa tau. Sebab apa? Dia dilengkapi dengan dual kamera hadapan. Kamera wide angle 32 megapiksel. Wow. 8 megapiksel depth sensor tau. Oh, sensor. Ha, nampak tak? Lepas tu lagi satu. Ada perkataan yang kena sebut susah sikit. Okey, apa dia? Algoritma. Ha, algoritma swafoto malam, okay, boleh meningkatkan kecerahan pada swafoto. Oh, wow. Jadi gambar kita memang cantik. Yeah. So sekarang ni nak dapatkan, korang boleh search online Vivo V70 Pro. Okey, kalau kau nak duduk tata cinta paling atas kali, okay, pakai ni. Boleh? Boleh. Ha, sebab kau nyanyi lagu Tata Cinta kan? Pakai pula ni juga samalah. Eh, jangan. Ni semua kita punya. Okey, okay, tapi sambung. Dengan cerita Tata Cinta ni, lagu ni macam single kedua. Rumah Faiz, ciptaan. Ciptaan Asir Handal dan juga Ibnu Ringkar. Oh, sama juga? Komposer yang sama daripada Keburan. Keburan mu juga. Sama. Jadi memang suka ballad aja Actually, saya minat yang macam reggaeton, macam genre-genre lagu Andy kan. Saya suka dance juga sebenarnya. Saya boleh dance. Oh, wow. Serius lah. Okay, kita bagi big box. Itulah, sebab dia tunggu kita tanya. Kita tak tanya. Satu, dua, tiga. Dung-dung-ca. Cik-cik-cik-cik-cik. Dung-dung-ca. Cik-cik-cik-cik. Kita nak tanya sebenarnya. Okay, ada kena mengena ke lagu ni dengan cerita meroyan dalam kereta tu? Tak ada mengena. Lagu ni keluar lama dulu. Okey, tapi yang tidur dalam kereta tu? Okey, itu sebenarnya kes sebenarnya masalah personal, masalah family. Okey. Dan juga macam-macam lah, uni, college, financial. Rajuk lagi. Merajuk lagi. Duduk dalam kereta berapa hari? Tak lama. Sehari je lah. Satu malam. Tidur lagi. Tapi everything is fine lah. Tapi lepas ni kalau ada masalah, jumpa Abang Haziq, okey? Yes. I'm from Thailand. Okey guys, kita nak berhenti rehat. Kita kembali selepas ini dalam Music 34. Okey, sambung balik. Okey, sekarang ni. Jump. Okey, kalau tadi kita ada takkan terlerai, tapi kali ini kita ada kaca. Ini mesti tak terlerai juga. Tak terlerai. Ini paling tak pecah. Okey.
Lepas tu? Kita bersama dengan Dio. Hello. Oh, ramai eh diorang ni. Okey, ceritakan tentang Kaca ni. Siapa pencipta? Kaca ni lagu single ketiga kita orang. Mm-hmm. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Atika Noh. Uh-huh. Atika Noh ni adalah peserta Acacia Voice. Musim pertama. Maknanya dia boleh nampak suara Izwan. Ha, bukan penyamar. Okey. Dengar cerita bila Kaca ni dah pecah, ditampal kembali oleh Datin Umi Aida. Alhamdulillah sebab dia sanggup menerima cabaran. Nak menampak balik. Sebab video klip lagu Kaca ni memang diarahkan oleh Datin Sri Umi Aida. Datin Sri Umi Aida lah. Okey, dan kenapa Datin Sri Umi Aida macam nak offer diri untuk buat music video ni? Mana belakang? Lagu tu memang dia sendiri yang suka lagu tu. Jadi dia dah visualize macam mana video klip ni. So dia orang terus panggil kita orang. Dia dah nampak cerita tu. Betul. So okay. Sekarang kami jumpa pun dia dah bagi lah storyline. Alright. Siapa hero dalam video klip tu? Ya. Izwan lah hero. Izwan lah. Nak tengok betul hero? Okay. Tengok kat situ. Sebab kita nak bagi tahu korang yang heroin juga dalam kumpulan ini. Siapa? Ni? Alright, jadi sekarang ni kita nak bawa kepada anda carta preview untuk minggu ini. Jom kita saksikan. Cintaku. Ha, cintaku megah. Yes. Bimbang pula Misham, Masha Milan. Jauh. Aziz Harun, jauh dia. Jauh. Tapi walaupun jauh, tetap kamu di hatiku. Emilia X Megan. You di kadang-kadang rise, kadang-kadang fall. Zahrul Suhairi. Okeylah, sebab saya selalu kat ruangan gelap gerhana daripada Kuda Rafi. Ah, drama. 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 Drama band. Alright, itu dia undi lagu-lagu tu semua di www.extra.com.my/musicmusic, okey? Okey, sekarang ni kita ada siapa pula ni? Alright, okey. Kalau tengoklah selalu kan, kalau saya lah. Saya ni peminat sitcom. Dah sampai. Aduh. Kejap. Aku rasa macam... Cerita dia. Sherry. Remote mana? Tak ada. Remote tak ada. Dia memang automatic. Tak ada. Yang zaman Pok Yeye pun tahu ke ada remote? Pesta kita ni. Dia dah kejap betulkan antena. Oh, tinggi ya tenang. Oh, kita bersama dengan pelakon sitcom Pop Ye Ye. Alright, kita ada Octavia Menrose, kita ada Aunty Emelda. Aunty lah. Aunty Sherry. Adik AC. Dan Anju Shun. Anju. Alright, so sekarang ni, sitcom Pop Ye Ye ni. Kita tahu dia karakter dia adalah zaman-zaman Pop Ye Ye dulu. Okay, boleh kita cerita tak satu-satu? Dia sebenarnya, ada orang salah konsep sebenarnya. Pop Ye Ye ni sebenarnya nama saya Jeffrey Dom dalam kuartal. So sebenarnya Jeffrey Dom ni dia rasa dia popular dulu. So sekarang ni oleh kerana dah zaman sekarang, tu yang dia buka kafe Pop Ye Ye. Ceritanya zaman sekarang. Dia tak move on. Dia macam tak boleh terima yang dia tak popular. So manager dia bukan manager dia adalah Imelda. I the manager. Ini artinya toy boy. Toy boy. Best boy. Apa function dia? Dia ada function lah, toy boy. Toy boy ada function. Mungkin untuk Octavia. Octavia dalam cerita apa? Octavia dalam cerita ni, watak dia macam mana? Dia
dia toy boy, saya toy girl. Sekarang ni kan drama ni apa sitcom ni sebenarnya bukan setakat ada lawak ada berlakonannya tapi ada nyanyian. Kita ada kumpulan Mazdo, first time diorang berlakon dengan anak sitcom ni. Is that a living legend, Jeffrey Dean? Yes, itu first time dia berlakon. Setiap minggu ada? Setiap minggu ada. So setiap minggu ada tetamu jemputan? Betul. Dan kita ada Backstreet Boys. Yes. Betul? Betul. Anti Sherry. Syuk. Syuk nyanyi Backstreet Boys. Yes. Oh. Kita ada NSYNC. Kalau kat sini kita ada Britney Spears. She did it again. Sesuai lah sebab dia lagu 30 poin. Okey, sebenarnya banyak benda yang kita nak tanya dengan pelakon-pelakon sitcom pop ye ye ni. Macam nak tanya aja, macam nak habis je. Kita nak potong pergi iklan. Bukan iklan. Sekarang ni kita nak bersama dengan pencalonan baru kita minggu ini dengan lagu Kaca tadi kita kata. Pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca, harap balas. Ya, sekarang ni bila dah baca, ayuh kita menyanyi bersama Kaca Neon. Sesungguhnya walau ku kuti semua permata. Boleh ceritakan sikit mengenai event hari ini? Press conference kita untuk event Counter's Blessing Charity Concert. Kita anjurkan untuk usaha kami untuk mengumpulkan dana untuk 6 buah organisasi. Ini adalah konsert amal Countless Blessing yang akan dipersembahkan oleh Alif Sata dan Raihan di Stadium Juara Bukit Kiara nanti pada 2 November 2019. Apa aktiviti yang akan ada pada hari itu nanti? Ada slot-slot Alif Sata menyanyi, kemudian Raihan menyanyi. Ada juga slot-slot ceramah motivasi yang mana dia ada selingan-selingan antara itulah. Maknanya ini adalah satu malam untuk kita berkumpul dan menyumbang dan berhibur. Kita akan nyanyikan beberapa buah lagu, masih dirahsiakan berapa jumlahnya. Tapi lebih kurang program kita semua dalam 2 jam. Kita akan gabungkan dengan muzik secara live. Ada beberapa new arrangement. Raihan terkenal dengan diorang punya percussion, Alif pula dengan Alif punya band, dengan saxophone music Alif, dengan funky gitar. Raihan pun mungkin menyanyi lagu Alif Sata. Boleh mendapatkan tiket secara online di www.myticket.asia. Tiket-tiket bermula daripada RM115 sehinggalah RM690. Dapatkan tiket anda sekarang. I hope I see you guys there. Selingkuh.
Carta 3 hingga 1. Di tangga yang ketiga, Tiada Dirimu, nyanyian Sheila Hamzah, lirik daripada Farouk Roman, lirik daripada Emilia. Ini naik tiga anak tangga. Puyo. Puyo, Sheila Hamzah. Di tangga yang kedua, minggu lepas lagu ni juara. Minggu ni turun satu anak tangga. Nyanyian Hakim Rusli, Lembah Kesepian, ciptaan Hakim Rusli, lirik Hakim Rusli bersama Ibnu dan Gufran. Dan ini dia juara untuk minggu ini. Satukan Rasa daripada Khaibah dan juga Siti Nodiana. Ciptaan Dinda dan Kanda, lirik daripada Iman Imran. Wow, tahniah kepada KB Empire dan juga Siti Nordiana FC. Ya! Ya! Ya, jangan lupa undi di www.extra.com.my/musicmusic sebab kita bersama lagi ni. Yeah. Kejap-kejap. Saya nak ajak korang semua selfie. Kebetulan kita ramai dekat sini, kan? Ha, okay. Selfie. Tak ada pakai kamera depan lah, besar sikit. Kita pakai kamera ni. Oh, kamera ya. Sebab apa, dia ada super wide angle. Okay. Walaupun kita gunakan kamera depan untuk selfie. Okay. Tekan dekat sini. Sini. Yeah. So, sekarang siapa yang nak pegang kamera tu? Okay, okay, okay. Dia tak boleh naik sendiri. Okay. Semua ke belakang saya, ke belakang saya, ke belakang saya. Gambar. Hello. Hai. Ini gambar ke video? Gambar. Okay, senyum. 1, 2, 3. Oh, dah luaslah kamera ni. Keliling pun nampak. Nampak semua. Nampak parking lot tu. Parking lot bawah pun nampak. Abang kameraman masuk sekali lah. Ada. Nampak kan semua? Sebab apa, dia pakai 105 degree. Jangan pergi kat sini. 105 degree elevating super wide selfie. Wow. Tak payah nak adjust sini. Tak payah. Semua boleh nampak. Nampak tak? Tadi kita kalau selfie pakai phone biasa, nampak kepala kita je, kan? Kalau gambar ni ambil gambar kat ampang nampak kat kulim. Itu memang power hebat tau telefon ni. Kalau korang nak tahu info lanjut, korang boleh search online Vivo V17 Pro. Yes. Okey, nanti I share bagi kat you. Okey. Apa ni, anti sharing, kita nak simpan gambar tu. Okey, tapi dengan cerita Datuk AC sekarang ni nak ubah haluan, nak pergi jadi CEO TV station pula. Itulah. Tu cek-cek makan sikit-sikit rezeki anak-anak. Kongsilah dengan anak-anak. Besok boleh lah sikit, insyaAllah. Auntie Sherry, macam mana nak masuk berlakon ni? Dalam CEO TV ni. I ambil. Semua I ambil. I tapau. Yeay! Semua orang buat kerja, I bayar. Payment dapat dulu tak? Payment mesti dapat. Boleh takkan? Nenek, masalah keluarga jangan bawa. Okey, kita nak sambung cerita pasal Pok Ye lagi. Tak, nak sambung. Dengan cerita dah separuh. Memang dah separuh dah. Betul. Kita pun dah sampai lebih kurang separuh daripada apa yang kita buat, iaitu 20 episod. Okey, so pada semua yang nak tengok kafe Pok Ye ni, Sikor Pok Ye ni, setiap Sabtu 9.30 malam di TV3. Okey. Lepas tu, Aunty Sherry katanya selain cerita ni, diorang bagi mesej di akhir cerita nanti. Buat baik berpada-pada, buat jahat. Jangan sekali. Kita pun ada pantun macam ada. Betul lah. Pantun pun semua ada. Setiap minggu kan. Okey, tapi kalau cakap pasal nyanyian tadi, Syuk nyanyi tak? Saya menyanyi. Oh, yes. Syuk nyanyi? Ya, betul. Betul. Itulah kena dengung. Syuk memang tak nyanyi. Okey, tak apa. Kejap lagi kita nak tengok, tapi sekarang ni kita nak pergi rehat sekejap. Alah, nak dengar Syuk nyanyi. Okay. Nampak sangatlah takde tak bagi. Saya baru je jawab. Saya nyanyi itu je. Dah kena iklan. Okey, kita iklan dulu. Kembali selepas di dalam musim 34. Jangan nyanyi. Betul tak suka sangat tu. Cari Syamil kat mana? Cari kat mana Syamil? Tak jumpa. Ini grup K-pop baru. Bergabung. Bang, bang, bang. Grup K-pop bersama dengan bapanya. Yes. BTS.
is the Pampers. Wow. Alright guys, kita nak ucapkan terima kasih kepada semua pencerana baru kita hari ini. Kita ada takkan terlerai Syamil dan juga Nizazri. Dan juga kita ada Kaca Neon. Alright, jangan lupa guys, saksikan sitcom Pop Ye Ye bersama dengan barisan artis-artis Abu Bakar setiap minggu pukul 9 malam setiap Sabtu dekat TV3, betul? TV3, betul. Alright, dan jangan lupa kita ada satu benda nak tunjuk kepada anda ni sebelum kita tengok persembahan Dato' AC Nizal dengan lagu apa ni, Jeffrey Dome. Jeffrey Dome. Kita ada something nak tunjuk kepada anda mengenai mentor milenial. Ni kita ada host dia. Kita ada mentor, ada mentor. Alright, jom kita tutup sekarang ni. Dah cukup habis dah. Jom kita tengok. Mentor milenial 2019. Assalamualaikum, bye-bye. Bye. Buat bising. Azamah pun salah seorang bintang yang dilahirkan daripada program realiti. Adakah program realiti ni masih relevan untuk dilakukan? Masih relevan sebab macam yang ada sekarang kat dalam industri ni, kebanyakan yang daripada reality TV. Program yang terbaru Mentor Millennial ni, format dia berbeza. Protege diajar oleh mentor ataupun performer-performer. Of course, masih relevan. Mentor ni adalah satu platform yang sangat terbaik untuk discover yourself. Kebanyakannya tidak semua betul-betul sukses. Dah menang tapi tak ke mana. Ada masalah attitude dan sebagainya. Bergantung pada individu tu lah. Macam mana dia melihat sesuatu peluang tu, membawa diri. Luar bidang pada reality TV, individu tu sendiri yang pada saya yang akan mencorakkan kerjaya mereka. Kita melakukan tugas sebagai seorang mentor hanya dalam rancangan mentor, tetapi harus diingati datang dan pergi. Banyak gila talent. 5 orang mentor yang ada, siapa yang you rasa you nak bekerjasama dengan dia? Banyak-banyak 5 mentor ni. Akak Annie satu-satu sebab salah satu peluang untuk saya belajar lagi ilmu. Saya nak Akim ataupun Annie sebenarnya. Tapi mana-mana pun okey. Personally, Annie kot. Itu orang yang nak dengar kata. Ilmu, tak ilmu, tapi yang akan tolak ilmu tu disiplin. Saya punya cita-cita tahun ni adalah protege lelaki lah. Saya hanya doa kan mereka ni tak tercari-cari dalam competition nanti, dia tak lost. This is a man, this is a man, this is the man's world. But it won't be nothing, nothing without a woman or her girl. Hey. Tunggu agar ku sifu. Kulit tumit tinggi bersama seluar yang kijalu pelangi, baju kolor besar warna-warni, sikat jambu rambut selak ke tepi. Hilangkan rasa resah bila bersama, bergembira sukaria kita semua. Mari kita menuju ke lantai berdansa, bola disco berputar, kita berpesta. Kota raya, bermotor Vespa penuh bergaya. Hey, aku Jeffrey Dome, Jeffrey Dome. Hey, yeah. Jeffrey Dome, your house. Teman-teman mendengar musik sambil goyangkan tangan, menari ikut tempo dan pukiran, pastikan menggoda darah pujaan. Hilangkan rasa resah bila bersama, bergembira sukaria kita semua. Mari kita menuju ke lantai berdansa, bola disco berputar, kita berpesta. Jadi superstar, pujaan, hey, cuna dan darah. Hey, come on now, aku jadi dom. Yeah. Oh yeah, aku jadi dom. Hey, come on now, jadi dom. Oh.
every door. Peace, y'all.